Prediksi ini adalah salah satu dari produk pelatihan kepemimpinan administrator PKA angkatan 5 pola kerjasama antara KPSDM Kabupaten Cilacap dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, di mana membuat suatu rancangan tentang aksi perubahan kinerja organisasi. Saya mengambil judul prediksi. Dengan inti dari judul tersebut adalah sebagai sistem informasi digital yang efektif pada pengelolaan jaringan drainase perkotaan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap. Sesuai petunjuk arahan dari Kepala Dinas, beliau Pak Hamzah Safuddin STMM selaku Kepala Dinas PD Kabupaten Cilacap, dan arahan dari tim dari prediksi, kita untuk satu program ada dua sasaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah digitalisasi tentang jaringan drainase perkotaan, di mana nanti setiap berkala update data dari jaringan tersebut secara digital akan untuk bisa memberikan informasi yang akurat dari tahun ke tahun. Kemudian sasaran yang kedua, ada aduan atau informasi dari masyarakat. Ini sebagai wujud ada proaktif dan peran aktif langsung dari masyarakat memberi informasi dan memberi aduan ke kami tentang keadaan dan situasi jaringan drainase di perkotaan atau drainase di lingkungan rumahnya masing-masing. Jadi ada dua sasaran yang akan kami tekankan di rancangan prediksi ini. Jadi biar yang utama adalah peran aktif secara langsung dari masyarakat dengan dia menggunakan WA yang kita sampaikan, namanya WA aduan dan informasi, bisa diakses siapapun, cukup memberikan foto, mengirim foto, memberikan share log dan narasi aduannya seperti apa. Dan ini sebagai wujud yang tadi sasaran ada peran aktif dari masyarakat. Itu.